Dia bilang, ya Allah, Engkau yang menciptakan hamba. Engkau juga yang berhak mengambil suami hamba. Karena kan waktu itu suami hamba meninggal. Suami ya, suami aku meninggal. Jadi saya berdiri sendiri ngurusin anak-anak. Ditinggalin dalam keadaan amanah banyak. Dan sempat dilaporkan polisi. Allah. Sempat dilaporkan polisi, malah saya sudah ditahan sama polisi itu di dalam sel itu saya 2 bulan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, senang sekali hari ini di podcast PPA Institute kita kehadiran Bunda Rika nih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rika. Masya Allah, bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, sehat, baik-baik. Sehat ya. Gimana, gimana? Alhamdulillah, sehat juga dan bahagia banget nih. Masya Allah, bisa sama ngobrol juga. Ya. Iya, bahagia banget hari ini bisa silaturahmi ke kantor PPA ini. Sebenarnya ketemu langsung sama rekan-rekan di sini. Ketemu langsung sama tadi Ustaz Reza sama Mas Soni, Masya Allah, Allah. Masya Allah, luar biasa nih. Ya, jadi memang spesial banget ya Bunda Rika ya. Karena bisa datang langsung ke sini dan juga dengan segala hormat ya Bunda Rika udah menyempatkan waktu lah buat hadir ya untuk ngobrol-ngobrol. Ya. Jadi Bunda Rika, kita mungkin boleh sapa dulu ya para follower, para pengikut YouTube PPA Institute, channel PPA Institute ya. Kita kembali dalam wajah baru tapinya ya. Iya. Tentunya biasanya kan sama Mas Rahman ya. Dan juga para tamu-tamu undangannya yang laki-laki yang Ikhwana. Ini spesial banget. Ternyata bisa dihadiri sama Bunda Rika nih. Masya Allah, luar biasa. Surprise banget nih Mbak Nina. Masya Allah, surprise ya. Baik. Iya. Oke, bincang-bincang kali ini Bunda Rika. Aku pengen ngobrol-ngobrol nih ya. Ya. Boleh ya Bunda ya? Boleh, boleh. Siapa? Jadi Bunda Rika ini seorang alumni ya, alumni PPA Institute ya. Udah berapa kali kalau boleh tahu nih Bunda Rika ikut PPA Institute private class-nya ya? Private class-nya mungkin 12 kali. Masya Allah. Sama yang kemarin di Purwakarta terakhir dengan Mas Soni. Luar biasa, satu lusin berarti. Satu lusin. Luar biasa. Terus Bunda Rika ikut private class PPA, ikut SOM juga ya kabarnya ya, ikut School SOM, of Mentor. Alhamdulillah, iya. Masya Allah, School of Mentor. Dan sudah lulus atau gimana Bunda? Alhamdulillah baru hari ini lulus. Masya Allah, luar biasa. Sudah lulus hari ini, dapat gelar berarti ya Bunda ya? Iya. Jadi Certified Associate Mentor PPA. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman sekalian ya. Oke, sebelum kita masuk ngobrol-ngobrol lebih jauh nih ya Bunda Rika ya. Jangan lupa juga teman-teman buat dukung terus ya channel PPA Institute. Jangan lupa follow, subscribe, like, dan juga share. Dan jangan lupa ramein komentarnya ya Bunda ya. Biar sama-sama kita bisa terus interaksi sama semua keluarga PPA dimanapun berada. Oke, Bunda Rika. Sebenarnya sempat ada pertanyaan nih dari aku ya. Kenapa sih Bunda Rika bisa sampai terus-terusan risip ikut private class PPA gitu? Jadi kan ini suatu tanda tanya ya Bunda Rika sebenarnya. Kenapa bisa sampai 12 kali gitu? Kadang kan padahal isinya pasti sama aja ya. Iya. Materinya itu lagi ya kan. Nah, mungkin hanya trainernya yang beda-beda. Nah, itu apa sih yang bikin Bunda Rika selalu pengen ikut lagi gitu? Iya. Jadi luar biasa memang private class PPA ini memang beda dengan kelas-kelas yang lain Mbak Nida. Jadi suatu keajaiban waktu itu saya dapat kelas informasi kelas PPA ini pertama kali dari satu grup, tiba-tiba saya dimasukin ke grup. Entah siapa yang dimasukin saya ke grup itu. Kemudian di situ ada pemberitahuan kalau ada private class pola pertolongan Allah. Saat itu memang saya lagi ngebutuhin banget yang namanya pertolongan Allah. Terus saya lagi butuh banget. Ya Allah, saya banget butuh banget pertolongan Allah yang betul-betul yang nggak ada lagi orang yang bisa membantu saya pada saat itu. Jadi memang satu waktu saya keadaan terpuruk gitu ya.
Kemudian tiba-tiba ada informasi kelas privat PPA mengupas tentang pola pertolongan Allah. Terus di situ apa aja yang dibahas mengenai ingin lunas hutang atau ingin harmonis keluarga. Itu qadarullah waktu itu saya nggak ada uang untuk bayarnya. Tapi tiba-tiba ada teman saya yang nyampein, Rick, kamu kalau lagi butuh apa-apa ngomong aja, katanya gitu. Masya Allah. Masya Allah, kalau dari Kalimantan deh, kamu kalau lagi butuh apa-apa ngomong aja. Saya, iya nih, saya lagi pengen ikut satu kelas gitu ya. Nah, alhamdulillah, qadarullah beliau transfer saya uang untuk ikut kelas PPA. Langsung itu, langsung, Bunda. Iya. Luar biasa. Waktu itu masih nilainya sih 650 ya. Betul-betul. Nah, kemudian saya masuk kelas. Kemudian pas pada saat masuk kelas itu dari pas masuk kelas aja udah nyes gitu. Hati saya udah tenang, padahal waktu itu saya punya persoalan amanah utang yang kalau mungkin diceritakan nilainya sampai miliaran. Allahu Gitu. Akbar, Ya, miliaran iya. Bunda. Kurang lebih di atas 10 M. Gitu. Jadi saya mendapatkan ilmu ini pada saya masuk kelas. Jadi pertama poin-poin pertama niat kuat murni gitu ya. Terus kemudian sampai pokoknya setiap setiap step trainer bicara itu kayak nampar saya, nampar saya. Nah, itu saya nangis, Masya Allah, saya bilang ini pertolongan Allah. Tapi pada saat itu saya seakan-akan masalah saya selesai. Maksudnya Seakan-akan ya. seakan-akan gitu ya. Padahal belum selesai itu persoalan saya yang urusan amanah ya, yang urusan banyak sekali bisnis gitu. Masya Allah, saya bilang ini bagus banget. Saya sampai jatuh cinta gitu. Yang namanya saya, ya Allah, lebih kenal, lebih dekat lagi sama Allah. Selama ini saya ngapain aja nih gitu ya. Terus saya lebih paham arti persoalan kehidupan dalam hidup saya itu sebetulnya akarnya dari mana. Kemudian saya menemukan benang merahnya di situ. Itu saya masih ketagihan, Mbak Nida. Sampai pulang itu saya masih ketagihan. Jadi waktu itu saya cari terus. Ternyata katanya Mbak Rika ini kalau privat PPA itu kalau di Jakarta 1 bulan ya 1 bulan gitu ya. Nanti bulan depan mungkin ada lagi. Saya tunggu-tunggu terus. Padahal saya pokoknya memaksakan gitu, memaksakan untuk ikut selalu. Nah, sampai itu tahun 2017 sebenarnya. Masya Allah, 2017 2017. ya. Jadi Oke. banyak pertolongan Allah yang saya rasakan itu banyak sekali. Saya waktu beli bukunya, buku Pola Pertolongan Allah yang Mas Randy itu, saya buka tuh saya nangis. Saya benar-benar nggak ngapain, tapi qadarullah, alhamdulillah amanah saya itu selesai dengan sendirinya. Saya nggak tahu itu dengan caranya Allah. Saya pun nggak tahu Allahu Akbar, yang itu 10, hutang iya, oh, nilainya 10 M lebih. 10 M Iya. lebih. Itu ada Allahu yang Akbar. 30 juta, ada yang 1 juta, ada yang 200 juta, itu selesai semua. Mbak Nida, itu saya dengan mengamalkan 5 poin itu aja. Mengamalkan 5 poin. Iya, saya nggak ada bisnis lain, nggak ada apa, pokoknya saya mengamalkan 5 poin, saya me time, pokoknya lebih mengenal Allah. Jadi itu buku Pola Pertolongan Allah pun saya baca terus setiap, saya galau, saya baca. Itu pertolongan Allah tuh dari mana aja yang tidak disangka-sangka. Masya Yang Allah. teman saya udah pakai uang saya aja bayarin, pokoknya banyak ceritanya. Memang kalau ceritanya panjang yang ada, tapi memang itu luar biasa. Nah, dari situ saya menjadikan kelas privat PPA ini sebagai saya untuk muhasabah diri, sebagai pengingat diri saya, jadi ngecas lagi. Betul. Terus saya anggap ini adalah majelis ilmu saya, seperti masjid saya, kangen terus gitu ya. Jadi saya selalu ajak, ayo ikut kelas PPA, ayo ikut kelas PPA. Nah, kemudian saya bikin satu komunitas. Dulu tuh saya ada komunitas belajar istiqomah. Jadi di situ kita belajar untuk odoja, one day one juice ya. Ya, kemudian untuk saling mengingatkan tahajud, duha tahajud, kemudian tartilan dan lain sebagainya. Itu satu komunitas kita bikin ada di grup online. Nah, kemudian saya merasakan banget manfaat dari ilmu pola pertolongan ini. Pola pertolongan Allah ini memang semua orang butuh
gitu ya, karena saya nggak ingin orang-orang di luar sana itu merasakan kesedihan seperti saya. Sebenarnya kan kita ini punya Allah, sebenarnya gitu. Punya Allah yang maha kaya ya. Iya, kita punya Allah yang maha kaya. Nah, selama ini kalau kita punya masalah, kita maunya buru-buru diselesaikan. Betul, kita maunya banget. Buru-buru diberesin, sok-sokan ngeberesin sendiri, padahal ada pesan cintanya Allah yang harus kita tahu ada apa nih gitu. Kenapa ternyata Allah itu lagi kangen, Allah itu lagi rindu gitu ya. Nah, selama ini kenapa sih saya begini? Masalah kok nggak selesai-selesai, utang nggak selesai-selesai. Jadi waktu itu sebetulnya hutang saya cuma 2 miliar, Mbak Nida. Cuman ya? Cuman. Cuman 2 miliar. Cuman 2 miliar. Kecil ya itu. Besar ya. Kalau bagaimana tuh, besar atau kecil ya? Boleh teman-teman ikut komentar ya. Itu 2 miliar tuh dahsyat. Tapi karena saya ngerasa pengen nyelesain sendiri gitu. Akhirnya malah masalah itu nggak selesai, hutangnya nggak selesai, malah nambah. Saya nggak bisa menemukan titik terang seperti Mas Reza bilang di buku itu, bocornya itu nggak dibenerin gitu, malah sibuk ngelap-ngelap air yang tumpah, yang berceceran, yang gitu ya. Berceceran. Gitu. Kemudian ada materi yang saya senang, paling saya senang banget itu semakin gelap semakin terang, itu senang banget saya. Jadi itu pada saat saya dengar waktu itu trainer Mas Kiswoko ya, Mas Kiswoko kayaknya. Ya, yang kedua Mas Kis, gitu. Ya. Kis ya. Itu semakin gelap semakin terang, itu Masya Allah saya, luar biasa. Jadi itu benar-benar menampar saya gitu kan. Orang biasanya semakin gelap itu kita ya nggak bisa ngeliat apa-apa. Nggak bisa ngeliat apa-apa ya, dalam keadaan kondisi mati lampu, mati listrik ya, misalnya ya. Kita kan pasti buru-buru cepet-cepet nyari lilin, nyari emergency ya. Pasti kayak gitu. Padahal disitulah cahayanya Allah itu bisa kita kelihatan, kita bisa merasakan. Ini cahayanya Allah. Jadi sengaja Allah gelapin semua supaya kita bisa melihat cahayanya Allah. Oke, siap Bunda Rika. Dari konsep tadi ya, ya yang Bunda Rika kasih tahu ke kita semua bahwa ada semakin gelap semakin terang gitu ya. Jadi apa yang bikin hati Bunda itu merasa tenang padahal pada saat itu lagi ada di kondisi tergelap? Apakah Bunda Rika pada saat itu langsung merasakan adanya kehadiran Allah atau seperti apa Bunda? Iya, waktu saya posisi gelap itu saya ngerasa saya kan lagi diazab gitu ya. Nah, ternyata bukan gitu. Ternyata saya tuh lagi disayangin sama Allah, lagi dicintai gitu. Jadi saya langsung tenang. Iya Allah, iya. Allah tuh lagi cinta banget, lagi cinta-cintanya banget sama saya gitu, sampai saya itu digelapin supaya saya sadar, saya ngelihat cahayanya Allah gitu. Nah, selama ini kan sebelum saya mengenal semakin gelap semakin terang itu, saya bingung ini harus kemana gitu, nyari arah gitu. Bahkan saya mau ngadu sama Allah juga, Allah ini lagi marah sama saya gitu kan, malah takut gitu. Nah, ternyata begitu dapat ilmu itu, semakin gelap semakin terang, saya merasakan ini loh cintanya Allah itu gitu sama hambanya gitu. Saking cintanya tuh hambanya, Allah kepada hambanya, jadi sama Allah tuh gelapin gitu ya. Mungkin selama ini kita lupa dengan apa-apa tuh nggak ngelibatin Allah gitu. Apa-apa tuh Allahnya nggak dibawa. Merasa mampu sendiri gitu ya. Jadi ya Allah, makanya digelapin sama Allah supaya sadar. Nah, alhamdulillah di situ saya ngerasain Allah itu deket banget sama saya. Terus di situ baru saya tenang. Ya Allah, ini Allah tuh sayang banget, tuh mesra banget gitu ya. Mesra banget. Bahkan setelah itu, kalau saya ngerasain saya punya masalah, saya nggak punya uang, tuh saya seneng, ya Allah, Allah mesra banget. Masya Allah. Terima kasih, gitu. Ini unik ya, beda ya. Nggak punya uang, tapi merasa seneng, iya, gitu. Seneng. Ya Allah, gitu saya, ya Allah, ini enak banget. Kadang-kadang saya dulu pernah ngerasain yang namanya lampu mati, token di rumah, karena kan kita habis terus uang untuk bayar amanah, gitu. Karena memang kredit banget ya. Ya udah, saya ikhlas, ya Allah, saya ikhlas, nggak apa-apa, yang penting Engkau nggak jauh-jauh dari hamba gitu. Itu ya, itu yang benar-benar saya sampai sekarang tuh, iya ya, yang penting Engkau nggak jauh-jauh dari hamba. Jadi pada saat
gelap, bener-bener gelap nih di rumah, nggak ada lampu gitu, Mbak Nida. Masya Allah. Jadi kita, ya Allah enak, ini mesra banget gitu, Allah tuh jadi, sama kita itu. Jadi keadaan gitu. Semakin gelap, semakin terang itu real nyata, iya, di rumah itu lagi nggak ada listrik, betul, tokennya nggak bisa diisi. Iya, Allah bener-bener sampai isi token aja saya nggak ada. Jadi di situ saya merasakan, Masya Allah, ini Allah tuh mesra banget, saking cintanya sama hambanya sampai dibuat seperti ini. Dan Allah cemburu ya kalau memang kita berharap dengan sama makhluk. Allah tuh maunya kita tuh mintanya sama Allah aja. Apa-apa yang diduluin Allah dulu ya, gitu ya. Yang diduluin Allah dulu dan just focus on Allah itu saya benar-benar. Tapi Mbak Nida, saya baru memahami benar-benar ini ilmu PPA itu setelah saya prepat kelas yang kelima. Kelima ya. Jadi dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima baru lebih itu paham baru lagi. Baru lebih paham tuh baru-baru merasain. Disitulah saya merasain, oh ini nih, udah saya paham banget ini ilmu. Maksudnya pelan-pelan gitu ya, tapi oh maksudnya ini. Asalnya selama 5 tahun itu memang amanah saya belum selesai, tapi saya tenang. Gak apa-apa, ada Allah, gak apa-apa, belum diselesaikan juga. Yang penting saya tenang gitu. Jadi selama 5 tahun ini saya penuh perjuangan, bahkan waktu itu saking kita stres gitu ya, galau karena masalah amanah, terus suami meninggal, sakit terus sampai meninggal, itu karena memang kondisi keuangan kita lagi benar-benar yang di titik nol, minus gitu ya, dan semua orang menjauhi gitu, saudara, teman, semua menjauhi, dan benar-benar yang lalu saya buka Al-Quran, terus di situ saya buka Al-Quran, ada ayat yang kata Allah, kalau seandainya tidak ada orang, tidak ada makhluk yang bisa menolong kamu, itu artinya saya, Allah lah sendiri yang akan menolong kamu langsung gitu. Di situ saya merasa tenang gitu. Jadi memang perjalanan hijrah ya, perjalanan cinta, menemukan cinta, menemukan rasa itu yang semua ditulis sama Mas Randy dan Mas Sony itu saya alamin semua selama dari tahun 2017 sampai sekarang itu berliku-liku, tapi semakin saya memahami saya siapa, lagi ngapain, mau kemana gitu. Masya Allah. Jadi itu luar biasa banget. Luar biasa Bunda Rika ya, perjalanannya sampai harus 5 kali dulu ikut private class, baru di kelas kelima itu benar-benar paham apa sih arti dan juga makna yang dipelajarin di kelas itu ya Bunda Rika ya. Dan Bunda Rika, tadi saya sempat nge-highlight ya, aku ini ngerasain banget ya, pada saat aku lagi kesusahan, aku tuh langsung nyarinya pertolongan orang gitu. Contoh misalnya lagi naik motor di jalan ya kan, bannya pecah nih, langsung nyari tukang tambal ban kan ya. Padahal sekecil itu harusnya kita minta dulu sama Allah ya Allah, misalnya mudahin hamba untuk ketemu sama tukang tambal ban gitu ya. Tapi kok ya kita sering lupa untuk ngomong kayak gitu ya. Terus kemudian Bunda Rika tadi juga sempat ngomong kan, sempat mengutip dari Al-Qur'an ya kan, bahwasanya kalau misalnya tidak ada yang menolongmu, aku sendiri yang langsung terjun untuk menolongmu, seperti itu ya. Jadi Allah langsung menolong Bunda Rika, dan kisah apa yang benar-benar menghujam banget di hati Bunda Rika sampai nggak bisa lagi berkata-kata, cuma pengen ya Allah peluk hamba, ya Allah temuin hamba, ya Allah. Iya, seperti itu. Jadi ada satu kejadian waktu itu, saya ada amanah pinjaman online itu senilai 12 juta ya. Dan pada saat saya mau membayar tagihan itu tiba-tiba hilang tagihannya. Tidak ada di sana tagihannya. Iya, sementara kemarin-kemarin tuh saya selalu ditelepon, ibu ini harus cepet karena jangan sampai nanti ada pihak debt collector ke rumah gitu. Jadi saya dulu rumah saya itu dikerubungin sama debt collector Banda. Jadi saya tuh sampai tidur di masjid. Terus posisi suami saya udah meninggal gitu ya. Saya tidur di masjid. Jadi anak-anak tuh sampai bilang, mama jangan pulang ya, nanti ada
ada orang yang nyariin mama gitu. Oh iya, nah, mama gak pulang. Udah, mama di masjid aja, jadi saya di masjid. Nah, tiba-tiba pas besoknya saya dapat pinjaman dari teman untuk nutupin itu. Nah, pada saat saya mau bayar, itu qadarullah tuh Allahu Akbar, itu nggak ada nama saya di situ. Nama Bunda Rika iya, itu nggak ada. Nggak ada. Katanya, ibu coba kirim KTP-nya, saya kirim KTP-nya. Saya mau bayar, saya bilang. Tapi nggak ada, Bu. Ibu, nama ibu nggak ada, udah bersih, udah dibayar. Maksudnya nggak ada, data ibu tuh nggak ada sama sekali. Allahu Akbar. Gitu. Merinding saya. Masya Allah, itu benar. Itu tahun 2019 ya, kalau nggak salah. Tahun 2019. Ya, 2019 itu tagihan saya tuh hilang. Jadi di situ Masya Allah saya, ya Allah, engkau benar-benar nolongin hamba. Maksudnya saya benar-benar hanya Allah yang bisa nolong saya. Malah saya kesana kesini nggak ada yang bisa nolong. Dan setiap sekarang, setiap saya menangani kesulitan itu udah, ya Allah gitu, peluk hamba ya Allah. Apa, hamba kangen gitu, hamba rindu, jangan jangan hamba nggak mau jauh-jauh lagi dari engkau gitu. Jadi Masya Allah, itu selalu, ya, selalu begitu. Jadi ya udah, namanya orang jatuh cinta, kata Mas Sony kan, gak mau jauh-jauh gitu, apapun keadaannya kita rasa enak terus gitu. Nah, itu inilah di sini, di privat PPA, dan di PPA ini yang saya menemukan cintanya Allah, dan saya juga bisa mencintai Allah tuh semenjak ikut kelas ini. Allahu Akbar. Saya merinding itu pada saat ternyata Allah langsung hilangkan nama Bunda Rika ya, dari tagihan itu ya. Dan pastinya itu bisa dibilang ya hal yang magic, manusia juga pasti bilangnya itu masa sih kayak gitu ya, pasti nggak percaya. Tapi lagi-lagi kalau kita balik, ya apa yang nggak bisa sih Allah? Allah tuh bisa semuanya ya kan, selagi Allah itu tahu kalau hambanya itu manggil Allah terus kayak gitu. Nah, tadi aku sempat penasaran gitu, Bunda Rika, sebenarnya kok bisa Bunda Rika sampai harus tidur di masjid kayak gitu, dan saat di masjid apa sih yang Bunda Rika sampaikan kepada Allah? Masjid itu kan rumah Allah ya. Apa yang Bunda Rika sampaikan ke Allah pada saat harus tinggal di masjid itu? Ya, jadi waktu itu betul-betul saya udah bingung mau kemana lagi. Dan kalau di rumah juga saya ngeliat anak-anak, kasihan gitu ya. Sampai anak saya yang kecil itu udah nggak boleh sekolah dari sekolahnya karena kita belum bayar SPP, dan waktu itu kita ngekos karena rumah disita, semua mobil. Terus kita ngekos satu kamar, kemudian itu pun saya belum bayar kosan udah 5 bulan gitu ya. Jadi saya udah bingung kemana. Pokoknya saya ikhtiar keluar rumah, ya tempat yang paling aman menurut saya waktu itu masjid. Dan di masjid itu ya kadang-kadang sampai 2 hari ya saya di masjid tuh nggak pulang ya, gitu ya, di masjid. Terus ya saya menemukan ketenangan di masjid itu karena memang ada Allah yang selalu menemani saya gitu. Saya merasa ya Allah, banyak kok. Jadi saya merayu Allah gitu pas saya di masjid. Saya merasa hina, terus saya merasakan saya kangen Allah gitu ya. Bahkan orang lain, makhluk di luar itu nggak ada yang peduli dengan kerusakan kita Allah. Hanya Allah yang selalu menyayangi kita, selalu menemani. Allah yang, saya bilang, ya Allah, Engkau yang menciptakan hamba, Engkau juga yang berhak
mengambil suami hamba, karena kan waktu itu suami hamba meninggal, suami ya, suami aku meninggal. Jadi saya berdiri sendiri ngurusin anak-anak, ditinggalin dalam keadaan amanah banyak, dan sempat dilaporkan polisi. Allah. Sempat dilaporkan polisi, malah saya sudah ditahan sama polisi itu di dalam sel itu saya 2 bulan. Sempat di dalam sel ya, 2 bulan gara-gara persoalan hutang piutang. Gitu, jadi itu merasakan yang saya posisi terendah, Mbak Nina, posisi terendah yang seperti Nabi Yunus ditelan ikan hiu yang 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan hiu, dan gelapnya lautan, segelap-gelapnya itu. Seperti tapi saya belum menemukan Allah gitu di situ itu, yang seperti orang di jalan, gimana sih yang kita di hutan nyari-nyari jalan, nggak ada jalan, malah semakin semakin dalam, semakin dalam. Pertolongan Allah kok belum datang-datang gitu, ya Allah kapan kamu kambah, pertolongan kok belum datang-datang gitu. Sampai di masjid itu setiap hari saya di masjid, sampai pindah-pindah masjid karena yang penjaga masjid ini udah tahu saya di situ. Nih ibu ini pasti lama nih di sini sampai malam, sampai besok. Itu dalam keadaan perut kosong, anak-anak juga belum makan. Gak tahu ya, jadi gak tahu gitu. Mereka nggak bisa memastikan bahwa anak-anak di rumah sebenarnya dalam keadaan perutnya kenyang atau sedang dalam kelaparan gitu. Seperti itu, dan memang saat itu benar-benar nggak ada yang nolong, nggak ada yang nolong benar-benar. Jadi hanya Allah aja yang nolong saya. Saya cuma bilang, ya Allah, nama ikhlas ya, nggak apa-apa. Kau ambil semuanya, apa ikhlas. Hamba pulang, hamba balik ya Allah ke engkau. Hamba ingin kembali ke jalan lagi ya Allah. Tolongin hamba. Kalau engkau gak bilang hamba ikhlas, hamba gak punya apa-apa. Nah justru pada saat kita gak melakukan apa-apa, Mbak Nina, kita benar-benar pasrah sama Allah, benar-benar menyerahkan semua. Itu disitulah datang pertolongan Allah. Pada saat saya pasrah, sepasrah-pasrahnya. Saya pasrah. Terserah engkau, engkau ngapain hamba, hamba bela, terserah engkau. Besoknya saya ke masjid, saya berdoa lagi, Allah terserah kamu nih apain ya Allah, saya gak minta apa-apa lagi, terserah. Saya udah pasrah banget. Disitulah saya punya kekuatan. Saya pulang waktu itu, saya dengerin lagi YouTube-YouTube-nya Mas Reza. Saya amalin tuh, terus saya bantu orang, saya sedekah, biarpun itu saya nggak ada uang, saya sedekah baju, saya sedekahin, sampai Allah, saya sedekah piring, saya sedekah piring, saya sedekah mukena, saya sedekah apa yang saya punya dalam keadaan dan sesempit keadaan itu. Iya, saya mempraktekkan batas getar atas, jam tangan saya sedekahin. Terus saya jalan, saya ketemu pengemis, saya kasih baju. Alhamdulillah, pertolongan Allah datang tiba-tiba. Amanah-amanah suami saya yang dulu, yang apa, piutang ya, piutang tuh pelan-pelan ada yang bayar gitu. Ada yang bayar, ada yang bayar 50 juta. Waktu saya tempat. Terus ada beberapa yang mengikhlaskan, ya udah bu, saya ikhlaskan, gak usah bayar, ada yang begitu. Jadi pulih kembali itu, saya baru pulih itu tahun 2021. Baru kemarin 2021. 2021. Jadi totalnya berapa tahun itu Bunda Rika harus berjuang? Berjuang, itu harus berjuang menghadapi kehidupan yang benar-benar
ya itu mendapat pesan cintanya aku itu selamat. Saya bersyukur alhamdulillah itu adalah yang terbaik dari Allah. Itu semua yang terbaik dari Allah. Jadi kalau kata Mas Tony itu ikhlas itu ya, mencari dalam buku mencari ikhlas itu semuanya terjadi atas kehendak Allah. Semuanya terjadi atas izin Allah. Semua terbaik dari Allah. Allah itu enggak bakal mungkin kasih kita yang enggak baik. Pasti Allah kasih yang terbaik. Nah, sekarang saya ngerasain ya Allah, alhamdulillah saya dulu mengalami seperti itu adalah tanda cintanya Allah, itu yang terbaik dari Allah. Jadi sekarang ini saya seperti apa ya, punya punya kekuatan bandar, maksudnya ini orang-orang yang ngalamin seperti saya harus bantu mereka. Saya harus bantu mereka, orang-orang yang ngalamin terpuruk. Saya kasih, ayo kita mendekat sama Allah. Enggak, karena enggak ada kamu kalau ngeberesin bukan sama Allah, itu enggak akan beres. Beresnya itu, selesainya itu sama Allah. Ayo kita bareng-bareng, urusan kita serahin sama Allah. Yang namanya hutang segala macam itu udah kita serahin aja ke Allah semua, selain ke Allah. Alhamdulillah selesai, Mbak Indah udah selesai semua amanahnya pelan-pelan. Dan alhamdulillah kehidupan saya juga sekarang udah mulai kembali normal. Masya Allah. Iya, makanya di sini saya berhati-hati, saya nggak mau jauh-jauh lagi dari Allah, saya nggak mau. Ya, kapok, saya ingin, ya. Iya, saya ingin mewakafkan diri saya untuk teman-teman saya, untuk umat. Saya ingin mengajak, makanya saya ikut school mentor itu, saya ingin mengajak teman-teman di luar sana yang sedang gelisah, sedang kegelapan, sedang mengalami kesulitan hidup. Kesulitan ya. Iya, ayo saya pengen mengajak, pengen menggandeng mereka gitu, kembali ke jalan Allah. Pengen menggandeng mereka menemukan cintanya Allah, pengen menggandeng mereka menemukan ketenangan dalam hidup gitu ya. Jadi jangan mereka tuh bingung arah yang mana yang harus saya tempuh. Jadi mengajak orang-orang yang saat ini sedang kebingungan ya, untuk sama-sama kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala ya, benar ya. Kayak betul sekali, karena kita punya kesulitan apapun, kalau kita udah berpusing-pusing sendiri ya, untuk mencari jalan keluar, tapi kita lupa bahwa yang ya, membentangkan jalan keluar itu Allah punya kuasa ya. Masya Allah, luar biasa cerita yang diceritakan Bunda Rika ya, sampai saya itu di dada itu sesak, tapi sesaknya karena ya Allah, mudah-mudahan Engkau saat ini sedang menyaksikan. Ya, Engkau saat ini sedang menyaksikan, dan jangan pernah biarkan kita untuk meninggalkan atau menjauh darimu, istilahnya dari Allah Subhanahu wa Taala. Karena sejatinya Allah pasti selalu ingin berdekatan dengan hambanya ya Bunda Rika ya. Tapi kadang ya kitanya aja yang menjauh gitu ya. Lost connect ya bahasanya. Putus sinyalnya, putus. Iya. Betul. Oke, siap. Terima kasih banyak Bunda Rika atas waktunya, atas cerita yang dibagikan ya sama teman-teman semua. Dan Masya Allah sekali, hutang yang tadi katanya cuma 2 miliar ya. Masya Allah teman-teman sekalian, hutang 2 miliar, 12 miliar, dan lain sebagainya, itu Allah bantu untuk selesaikan ya. Dari yang hampir setiap hari ya Bunda Rika tidur di musola, dari satu musola ke musola lain, masjid yang lain gitu ya, sampai ternyata Bunda Rika itu pernah ditahan di sel penjara ya Bunda ya. Itu ya, yang paling itu tempat me time saya sih waktu itu, benar-benar saya me time di situ, lebih bermuhasabah. Jadi ya bersyukur alhamdulillah sama Allah pernah, kalau saya pernah di situ karena memang disitulah saya menemukan ini, menghadirkan Allah di situ ya. Masya Allah, luar biasa. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman dapat insight ya, atau masukan dan juga pesan-pesan positif tentunya, yang mana semakin menguatkan kita untuk
terus tidak berjauh-jauhan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ya Bunda Rika ya. Karena sejatinya kalau kita jauh dari Allah semuanya berantakan. Iya. Betul ya Bunda. Semuanya berantakan, apalagi kalau kita punya persoalan semakin jauh malah pengen nyelesain sendiri, itu masalahnya malah makin dalam. Makin dalam ya, Masya Allah. Tidak beres-beres tentunya ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak ya, Bunda Rika. Sampai bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya ya. Dan mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Dan juga mudah-mudahan tetap bisa nih memotivasi kita semua untuk terus ya ikut dengan program-program yang diselenggarakan. Ya. PPA betul. Ya tentunya untuk apa, tidak lain dan tidak bukan untuk sama-sama dekat dengan Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, terima kasih banyak Bunda Rika sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton podcast series PPA Ruang Rasa. Nantikan video-video selanjutnya, support terus channel PPA Institute. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kunjungi website kita di ppainstitute.com.